Jelang persiapan HUT RI di IKN, kemacetan hingga 1 km terjadi di sejumlah akses jalan ke IKN. Kemacetan disebabkan tingginya mobilitas kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN. Kondisi jalan berdebu dan berlumpur jika terjadi hujan memperparah akses jalan ke lokasi. Terlebih jalur ini merupakan satu-satunya akses utama menuju kawasan IKN. Memastikan kelancaran arus lalu lintas saat 17 Agustus, Dirlantas Polda Kaltim memetakan sejumlah titik rawan macet dan menyiapkan personel.